Terdorong ingin menyaksikan konser band legendaris asal Inggris Coldplay, ratusan penggemar justru tertipu oleh oknum penjual tiket. Tidak tanggung-tanggung, pelaku telah mengantongi 1,3 miliar rupiah dari total 400 tiket. Apa kabar, kota Jakarta? Sejumlah penggemar band Coldplay Rabu siang melapor kasus penipuan pembelian tiket konser band legendaris asal Inggris tersebut. Polisi ternyata telah menerima sejumlah laporan yang sama dari korban penipuan tiket. Kepada para korban, pelaku yang sudah ditangkap menjanjikan tiket semua kelas untuk para korban. Namun hingga hari H, konser tiket tak kunjung diberikan. Tak tanggung-tanggung, pelaku berhasil mengantongi uang 1,3 miliar rupiah dari pesanan sebanyak 400. Kurang lebih sekitar kerugian 1,3 miliar dengan menjanjikan sekitar 400 tiket. Saat ini masih kami lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kini pelaku masih diperiksa polisi. Polisi juga mengupayakan agar pelaku dapat mengembalikan uang hasil penipuannya ke para korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.